ada seorang anak jiran saya tu, dia memang selalu datang rumah saya. Kadang-kadang dia makan tengah hari pun dekat rumah saya. Sampailah result UPSR dia keluar. Dia bagi tahu saya dulu sebelum parents dia. Dan result dia adalah 5A. Cik ambil gambar. Acik ambillah gambar saya, acik ambillah. Dan saya lah tolong laminatekan dia punya result tu lah, sebab kat rumah saya memang ada laminator. Tapi somehow saya rasa bersalah, sebab kalau akulah mak dia kan, kecil hati kan, kau pergi bagi tahu good news dengan mak orang lain sebelum mak sendiri. Kalau saya lah mak dia tu kan. Tapi saya tak tahulah mak dia rasa macam tu ke tak. So saya pun cakap lah dekat anak jiran saya ni, tak elok macam ni. Any good news, kita kena bagi tahu parents kita dululah. Parents should always be kita punya first home. Saya bagi tahu dekat anak jiran saya ni. Saya suruh balik, share result ni dan spend your time dengan your parents. Sebab whatever you achieve in life pun, sebab parents you yang jaga, betul tak? Tapi bila saya suruh dia balik, somehow muka dia tiba-tiba berubah. Dia macam tak nak. Saya tanya kenapa? Kenapa tak nak balik rumah? Kenapa tak nak share dengan mak dia? Dia cakap, saya bukan tak nak balik. Tapi mak saya tak pernah dengar saya macam mana acik Gigi dengar saya. Dia panggil saya acik Gigi lah. So sebenarnya anak tu nak apa? Dia bukan nak hadiah, dia bukan nak anything big yang kita sangkakan. Dia cuma nak didengari. Perasan tak anak kita ni kalau balik sekolah, banyaknya cerita dia, ya Allah letih nak mendengarnya, betul tak? Benda-benda remeh-remeh ni lah bagi kita macam alamak letihnya nak dengar. Tapi sebenarnya bila kita dengar tu, dia adalah something big untuk mereka. Dia adalah something yang sangat priceless untuk anak-anak ni. Kenapa we should really listen to our child? Kenapa pentingnya listening ni, anak ni dia perlukan good listener je. Dan dia perlukan parents dia jadi good listener. Barulah anak tu boleh jadi good listener. Good listener apa? Dengar cakap lah. Kalau kita pun tak pernah dengar cakap anak, tak pernah practice good listening, macam mana anak kita nak dengar cakap kita?